Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana anak Aceh diduga lagi kaki kanan tiara retak tersandung batu. Selepas selesai pembedahan membuang tuah tonsil, anak kepada pelawak Aceh yaitu Nur Tiara Zinira diduga lagi apabila kaki kanannya mengalami keretakan. Menurut istri Aceh yaitu Nur Hasana Yahya atau Mesra disapa N, memberitahu kaki Tiara tersandung batu sebelum terjatuh sehingga mengalami bengkak. Salam semua, doakan Tiara ya. Petang semalam dia main-main dekat tapak niaga, lepas tu hujan lebat dia lari nak kebut tetapi tersandung batu lalu jatuh. Ingat masa tak ada apa-apa tapi makin lama makin bengkak dan dia kata sakit. Itu yang bawa pergi X-ray terus rupanya retak. Banyak betul dugaan awak kakak bulan ini, katanya lagi. N berkongsi perkara itu menulis satu hantaran di laman Instagram pada petang Rabu, menjengah ke ruangan komen rata-rata netizen mendoakan agar Tiara segera pulih dan urusan mereka sekeluarga dipermudahkan. Cepat sembuh ya Tiara, semoga dipermudahkan urusan anak Aceh dan N. Ya Allah kasihan Tiara, saya doakan Tiara dipermudahkan urusan dan sehat ceria seperti selalu. Rupanya dia cakap sakit tu retak, memang sakit sangatlah. Semoga Tiara cepat sembuh, tulis netizen. Pada 6 Ogos lalu, Tiara selamat menjalani pembedahan buang 2 tonsil di sebuah hospital swasta. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.